Baik, demonstrasi pembuatan kepala singa oleh adiguru Sio Ho Fiu atau dikenali sebagai Master Sio merupakan antara tarikan pada Festival Tarian Singa 2024 yang berlangsung bermula hari ini hingga Ahad di tebingan Kuching, Sarawak. Demonstrasi diadakan hari ini dan Ahad bermula 10 pagi, manakala 2 petang esok akan diadakan perkongsian ilmu pembuatan kraf kepala singa oleh beliau. Nur Akila Arbain ada laporannya. Master Xiao yang berusia 70 tahun mula berkecimpung dengan pembuatan kepala singa pada tahun 1986. Katanya pada masa itu harga kepala singa agak mahal. Justru beliau mengambil inisiatif untuk membuat sendiri kepala singa tersebut dan kini ia menjadi perniagaan. Pada permulaan berkecimpung dalam bidang pembuatan kepala singa, Master Xiao mengambil masa 2 minggu untuk menyiapkan model kepala singa sahaja. Namun kini beliau mampu menyiapkan kepala singa yang sudah siap keseluruhannya seperti ini dalam tempoh 8 hari sahaja. Beliau turut memberi latihan kepada kanak-kanak yang berminat atau mereka yang mahu menjadikan pembuatan kepala singa sebagai hobi. Latihan dibuat di kedainya di Shah Alam, Selangor. Ini bukan satu hari, dua hari boleh buat ni. Ini mesti mau hari panjang baru boleh buat tahu. Itu pasal kalau mau ikut saya belajar itu buat itu lah head, mesti mau banyak hari. Menyatakan keterujaan dapat sama-sama terlibat sebagai sebahagian daripada Festival Tarian Singa 2024. Katanya, ini kali pertama beliau membuat demonstrasi dan pameran di luar Kuala Lumpur. Demonstrasi ini membolehkan pengunjung, khususnya rakyat Sarawak, melihat dengan lebih dekat lagi proses pembuatan kepala singa. Sebab ini kali kita, saya ialah seorang artis guru. Ini kali pun itu kelas tangan kasih chance saya. Makanya saya datang buat di Sarawak, ini Kuching. Buat lain hek kasih semua orang tengoklah. Master Xiao ditemui RTM di Reruai Pameran Festival Tarian Singa 2024 di Tebingan Kuching. Turut diadakan perarakan tarian singa, demonstrasi teknik permainan gendang dan alat muzik tarian singa serta pameran, program interaktif dan jualan kraf tangan. Nur Akila Arbain, RTM.